Bolehkah kita menceraikan istri yang tidak cocok dengan ibu kita? Kalau ibu kita suruh, ceraikan. Bapak kita suruh cerai Iya. Iya begitu. Iya. itu yang dilakukan. Lihat, eh, kita bisa baca kisahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim datang berkunjung kepada anaknya Ismail kunjungan pertama itu dari Baitul Maqdis ke Mekah. Karena belum menyimpan Hajar dan Ismail anak putra belum di Mekah. Saat sudah lama ditinggalkan kunjungan pertama, Nabi Ismail sudah menikah. Belum datang, tidak ada Ismail pergi mencari rezeki. Dia datang kepadanya dan ketemu dengan istrinya Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Kami susah, kami ini." Dia mengeluh kepada mertuanya. Nabi Ibrahim tidak tunggu Ismail pulang. Dia hanya berwasiat, "Suruh kalau dia datang ganti lembar pintunya." Saya ganti istri. Jadi datang Ismail, istrinya bilang, tadi ada laki-laki datang. Oh apa dia bilang? Gini, gini, gini. Apa yang kamu bilang? Ya saya mengeluh dengan kehidupan kita ya. Apa dia bilang setelah itu? Dia bilang ganti pintunya. Langsung dia cerai. Nada ada tawar menawar. Nah bapaknya bilang. Karena kamu dan bapakmu milik bapak. Eh kamu dan bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya kalau bapak sudah bilang orang tua bilang begitu. lakukan. Karena kita milih orang tua. Kita milik orang tua. Ya, sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak pantas ditanyakan. Ya, karena kita mau sekarang lari dari orang tua ingin melebihkan istri. Tidak boleh seperti itu. Iya, istri sekarang terima enaknya saja. Dia tidak merasakan sakitnya melahirkan kita. Iya kan? Dia tidak. Iya, sekarang dia enak tidak pernah cebok kotoran kita. Iya kan? Dia tidak pernah bangun malam dulu saat kita menangis. Tiba-tiba sekarang kita mau tanya. Mana yang saya dahulukan? Istri atau ibu? Ya tidak ada. Yang seperti itu dipertanyakan. Nabi ditanya. mana ahakun nasi bibirri? Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? 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 Bapakmu. Nggak ada dibilang istrimu. Iya, ya, kalau ibu tak suka suruh cerekan, seperti yang dilakukan tadi oleh Ismail terkait dengan perintah bapak. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.